Pemirsa, saya ini kayak kayak abayanya Sari ini pemirsa. Berarti apa bro ya? Mama kan lagi ngomong. Tuh pemirsa tuh. Halo, unjukin pistolannya mana? Pemirsa ini pistolan Yayan. Bilang pemirsa. Pemirsa. Pistolan Brian gitu. Pistol Brian. Gede banget ya? Pistol Brian. Lihat pemirsanya itu gede banget ya? Brian unjukin ya. Pemirsa, montre. Puspo. Ya pemirsa, sudah kayak Saroni belum ya? Gitu, ini dibeliin pemirsa saya pemirsa. Kan katanya saya suruh menutup aura. Menutup aura. Aura kasih kali ya. Ya pemirsa, sekarang kita mau jalan ini, kagak tahu mau kemana. Kagak tahu dah. Main kan kita habis ngayain si Brian tuh ulang tahun. Lihat pemirsa. Apa kebaya Sari ini, abaya Sari ini ya Saroni. Peri cantik. Gede banget, pas saya suruh menutup aura. Saya menutup hati aja dulu, biarkan. Menutup aura tar aja ya. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Ya pemirsa, jadi ceritanya kemarin kita habis ngerayain si Brian ulang tahun tuh pemirsa. Pokoknya rempong deh pemirsa. Saya kagak kebagian ngomong. Ya Allah, sianan banget. Tahu ini kita mau kemana? Brian deh, dia teriak-teriak baik, biarin aja nih. Deh, malu itu sama pemirsa deh. Pemirsa. Tunjukin pistolnya sama pemirsa. Bebo. Ya Allah, gede banget. Mama minjem. Mama mau nyanyi pakai pistol. Minjem. Minjem mama. Minjem mama. Iya, Pudrayan. Minjem mama. Aduh. Jadi pemirsa. Sebenarnya saya tuh lagi pusing pemirsa mama. Karena dingin pemirsa, jadi saya pakai kerudungan aja. Ya Allah, udah kayak Bu Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya begitu pemirsa, saya nggak mau ngebahas masalah sekolah saya lagi pemirsa. Jadi pemirsa sekarang itu saya sekolah, mulai sekolah lagi. Si Anan, udah tua malah punya anak dua sudah sekolah. Terus pemirsa saya kat dulu ya, cel udah kayak syuting, si Brian bisik banget ah. Ya pemirsa, sekarang Brian udah 3 tahun, sekarang kita udah jadi tua, anak yang muda, maknya tua, ya pak. Brian already 3 tahun. Iya, yesterday. Kemarin ya celebrating celebrating. Let me show you is gentle. Senep. Mana? Dari totong itu? Mana tunjukin pemirsanya kasih tahu. Wow. Awas lu ya nembak mama ya. Jangan ditembak mama. Mami juga jangan ditembak. Ntar diumpetin lagi mami. Don't shoot. Itu pemirsa. Jadi itu kalau bandel maknya kan kita udah bilang maknya ditembak. Udah 3 tahun sekarang? Wabob. Cie, udah perjaka. Perjaka bang. Wabob. Bantuin mama ntar, angkat angku. Kalau udah perjaka. Wabob. Ya gitu pemirsa. Wabob. Sekarang kita gak tahu mau kemana. Ya saya juga mau curhat pemirsa. Mau curhat masalah sekolah, ya Allah. Gue? Sian banget pemirsa. Gue, ya udah make dulu kalau bawa. Sekarang ini saya mesti sekolah. Tadi saya menyanyi dulu pemirsa ya. Ntar aja saya bahas ya. Goyang-goyang baik kayak Inul. Maaf ya Mbak Inul ya. Bapak. Pemirsa saya nongol di belakang ya. Ini kita kemarin mau di Plangkompan. Plangkompan tuh kalau hari Minggu buka dia pemirsa. Ya apa? Ya. Kalau di itu apa kalau di Paris, di France maksudnya, di Prancis itu kalau hari Minggu kebanyakan toko yang pada tutup, cuma beberapa tempat aja. Gak tahu on in France only Plancompan or have some place bar open? No, only Plancompan ya sih. Tuh katanya cuma di sini doang pemirsa yang buka hari Minggu. Karena kayak kita ya, kita buka setiap saat 24 jam boh, sampai apa amat. Gitu pemirsa, saya nyempil banyak di belakang ini. Apaan Brian? Ya gitu pemirsa. Jadi di sini tuh mall apa banyak ada di sini. Ya buka ini doang. Kayak kalau di Marseille di mana itu kagak buka. Brian mah nyanyi baik, mama lagi ngomong juga. Hitam. Sekarang kita mau ke toko Asia pemirsa. Brian bisik banget. Sekarang kita mau ke toko Asia pemirsa, nyari mie goreng dan yang lain-lain. Ini dia toko Cina pemirsa. Ngantuk. Eh,
Ya begini lah pemirsa. Mama. Kalau di Indonesia kan di warung-warung yang ada, emang kagak ada warung kecil. Warung. Tapi gue buka juga ada warung. Itu tokonya tuh pemirsa. Udah ada yang selamat datang. Namanya. Udah ya. Kita lihat dulu pemirsa M. Pemirsa, saya mencari jengkol. Ada kagak ya di sini jengkol? Adanya ini yang soja, apa namanya, satu euro pemirsa. Apa sih ini namanya kalau kita ngomong toge, sianan toge. Ya Allah, kagak salah nih pemirsa. Ini dapat mangga. Mangga muda. Tapi ya pemirsa. Mau tahu kagak harganya? Mangga apa ini? Mangga muda. Harganya mau tahu pemirsa? 13 euro. 13 euro. Per kilo apa ya? Mahal banget, 13 euro. 150 ribu lebih nih mah, ya Allah. Kagak deh. Kagak mau dah gue. Terus saya mau beli ini. Bujuk dah. Ini berapa? Tuh hampir seharganya. Mangga. Lihat apa-apa? Mahal banget pemirsa. I will not take it. I will take this one, Manuro. Kagak mau, gue nyengat Bapak Haji baik. 13 euro, ih gila. Sianan makanya. Ini namanya kangkung pemirsa. Berapa ini kangkung? 45 ribu. Ya Allah, sian banget 45 ribu. Kangkung dosa 45.000 pemirsa. Makanya enak yang pada tinggal di Indonesia mah ini. Terus beli apaan lagi ya? Mau bikin apa sih emang? Nah, ada nanas. Itu pemirsa. Ya kan? Apaan bae ya kita mau beli? Beli apaan lagi ya pemirsa? Ini ada apa nih? Makan-makan aja jadi. Saya mau nyari yang di mari bae dah. Sawi kagak ada sawi. Ini apaan? Sayur asam. Nah, ini mah apanya pemirsa ya? Ini kelapa pemirsa, kelapa muda. 3 euro 20 sen sekitar 45.000. Kalah yang harga di pantai. Ini apaan? Ini buah naga. Naga pemirsa. Saya mau ngambil toge bae dah. Sama kangkung. Apa lagi? Buset, mahal banget. Masa mahal banget pemirsa ini? Sawi. Enggak deh. No enggak. 30.000. 30.000, Pak. Oh, sipol di belakang. 50 ribu, ya Allah. Euro 19. Euro 50 ribu. 50 ribu, besar dah. Ya Allah. Perjuangan banget mau makan. Udah pasarnya jauh. Ini apaan bayi ini? Bawang merah, bawang putih. Mau beli kulit. Kulit lumpia pemirsa. Nah, gue cari dulu nih. Kagak bawa plastik gue. Bukan lagi ya. Mana kulit lumpia? Ada mie, Pak?
Nggak tahu pemirsa, yang saya cari adalah misoto. Misoto. Harganya adalah 0,50. Sekitar berapa ya? 7.500. Mie goreng. Goreng. Mie goreng. Can you make film pak for me? Mie goreng pemirsa. Brian depan bawah makan mie goreng. Ayo Brian, kita cari-cari lagi. Apaan baik yang ada di sini ya? Ini makanan baik. Kagak begitu banyak, kagak. Untung saya agak ngidam. 13 euro pemirsa. Oh, di situ apa? No? Siapa? Gitu pemirsa ya. Ini aja yang kita cabe ada gak ya? Jangan deh, cabe banyak di rumah. Antri. Ini banyak juga pemirsa, orang-orang bule. Tahu, orang bule juga pada demen itu makan-makan spicy gitu. Pengen bikin mie pangsit pemirsa saya. Jalan-jalan kita. Ntar aja deh. Jalibun. Bisa. Bener kan pemirsa? Kalau lidah kita mah enakan tinggal di Indonesia. Bisa. Ayo kita ke sana. Aduh, ini orang bule gimana sih? Pak, you not take karton? I will. Take your wire. Ya. Ini ada di sini ikan, nggak ada plastik. Kita ambil kardus baik pemirsa. Kardusnya mumpung gratis. Brian. Sini. Sekarang kita tinggal bayar pemirsa di kasir. Kita biasanya kalau 100.000 dapat segepok ya. Sampai se plastik mentung. Di sini 100.000 boro-boro cuma dapat berapa biji doang. Kita kalau belanja nih pemirsa di warung depan rumah. Waktu masih di Bali mah 100.000, ya Allah, itu udah segombolan. Dua gombol plastik gede. Oh, di sini bisa 100.000 boro-boro. Gede plastiknya doang, isi kagak ada. Ini pelangkompon pemirsa, jadi di sini apa bae ada. Toko elektronik, Zara, Mangga. Ya Allah, bersyukur ya Allah. Saya kagak ngidam, kalau ngidam buset dah. Mahal banget dah itu Mangga. Oh, Abigail. Panasan pemirsa Abigail. Nah, kita habis kelar belanja di sono. Di toko Asia no Abigail, Brian. Sekarang kita mau meluncur lagi. Meluncur mau kemana Brian? Mana? Padahal ada matahari. Biarin aja jadi Sahronis ya. Daripada Sahrono. Sianan. Ya begitulah pemirsa. Tosio. Atau siang Brian. Mobilnya kekecilan pemirsa. Keluarganya banyak. Mobilnya kecil ya. Ntar aja kalau punya duit banyak ya. Tapi yang gedean dikit mobilnya. Oh Abi Atosio. Bule juga banyak. Bule yang demen makan-makanan Indonesia kok. Asia kali ya. Kuku. Begitu pemirsa, seperti itu.
mahal banget. Sama itu masih mikirin mangga 13 euro. Buset dah. Saya menutup mata aja kok kayak gitu dah. Pak Haji kirimin mangga apa ke sini Pak Haji? Sekarang kita mau meluncur ke kemana baik dah? Kemana? Ku harus mencari kemana? Abang Madun tak pulang, Abang Madunnya stres. Bang abang, tong. Sekarang kita mau muter-muter sini aja, Bay, pemirsa dulu. Muter-muter sini dulu, pemirsa. Ya Allah. Panas banget dah. Dasar manusia, enggak tahu diri. Belum panas, belum panas, enggak dingin, kedinginan. Maafin ya Allah. Saya enggak ada bermaksud mau komplain, pemirsa. Oh, Bang Madun dong, cool dia mah. It's a nice but cold but nice ya, Pak? Gue bakal gak ngerti dia, kata dia gue bakal gak ngerti lu ngomong apaan. Sudah kayak, Bu minta duit Bu. Pak, sebelum makan, Bang Madun sebelum makan. Kayak homeless ya, Pak? Pak. Lagi deh. Itu gak ada kecakan, pemirsa. Sekarang kita nyampe KFC pemirsa. Masih dalam satu lingkungan pemirsa ya. Pemirsa kita makan dulu pemirsa. Yup. Si Brian mah makannya begitu. Jadi mainnya gitu. Ikut baik. Si Anan kagak ada nasi. Ayo. No KFC. Bedanya KFC di sini pemirsa, yang jual bule. Di Indonesia yang jual kita kan em. Terus kagak ada nasi pemirsa. Kagak ada makanan pokok kita. Sian banget gue bagi nasi. Sian banget kagak punya nasi bang. Oh, elah makan pokok kita kagak ada di sini Brian. Ayo lari baik. Pemirsa. No pemirsa. Sianannya curang banget. No orangnya. Lambangnya mah sama-sama baik ya sama Indonesia lambangnya no KFC. Si kakek-kakek tua. Tapi kagak ada nasi kesianan. Kuku Abi. Ya Allah, rempong banget sih ya, mau kan. Kiki. Anak gua sawan kalau kokodenya begitu. Kuku. Nah. Kiki. Brian, ada. Brian, parkir this one. Donne la main, papa. Donne la main, papa. Brian. Brian, c'est un parking, il y a des voitures, donne la main. Begini dah pemirsa. I said to them, they still have same symbol but they don't have rice. Dari mulai aman. There is rice only in Indonesia, you know that? Yeah. ASEAN. KFC is American. Besok gua bikin, bukan KFC. All KFC in the world and the same menu. Rempong sih. Just change in Asia, baby. Iya, yeah, ya. Yeah. Kayaknya nanti gua bikin rempong sih, menunya jengkol. Paket panas. Paket. Aleh. Sebong? Aduh, Brian. Ntar gue bikin paket panas, isinya jengkol, sambel sama apa nol ya? Jengkol, sambel terasi, nasi putih, nasi uduk, gue bikin nasi panas em. Isi, it's okay ya? Gitu pemirsa. Gue. Ale bre, nasi nyari bangku pemirsa. Ternyata saya ngomongin menu rempong sih. So, not fit enough. Ale. Ngapa sih pada ngeliatin gue baik? Gak pernah ngeliat orang Indonesia ya? Eh? Ale Brian, Brian, apa papa, apa mama? Ya udah. But you take care of Abby? Ya, yeah, I take care of Abby. Same like before, tenderloin, chicken and
small burger. Pieces, you don't want to give you the pieces of the chicken. And right? Small burger, like always when you buy for me. That's not small burger, I buy it. You the Buckmaster. Buckmaster, wait. Yeah, Buckmaster. You want the burger? Wait. Gitu pemirsa, eh? Abigail di sini pemirsa. Ya pemirsa, di sini kagak ada nasi kan? Tuh orang-orang pernah ngeliatin gue baik, katanya gini kali ya, itu orang apa sih? Gila kali ya, baru tahu dia kalau kita gila. Abigail melihat pemirsa. Halo. Abigail kayaknya stres pemirsa. Gitu pemirsa, jadi nanti saya bikin rempong sih lu. Bukan KFC lagi, rempong sih. Menu andalannya adalah jengkol, nasi, sambal pete. Tengantri deh pada, bule-bule pada ngantri. Apa sih Neng, ngomong-ngomongin jengkol? Paket B, paket panas. Burger atau gue isi lagi? Burger bikin apa nih? Burgernya kita bikin combro. Combro kita ujuk-ujuk, kita jadiin burger M. Kita lapis-lapis datu combro mah gemplong. Udah itu mah laku banget dah di sini. Kagak ada ya di sini ya. Aduh ingusan pemirsa. Pokoknya entar saya bikin pemirsa, jangan takut. Rempong sih segera dibuka di mana-mana. Menu andalannya seperti biasa, jengkol pete. Ikan peda, cumi. Apa baik? Yang ada bangkrut, langsung diusirin bule-bule, bauan dia jengkolnya. Gitu pemirsa, saya lagi nungguin vlog lagi order makanan sana. Yuk di sini mah kagak ada ituan, kagak ada yang jualan. Kali aja nanti saya diterima di sini. Kok saya udah bisa bahasa Prancis ya? Oh, saya ngelamar kerja di KFC, diterima pemirsa. Bukan jadi kasir, jadi tukang bersih-bersihnya, sianan. Sianan, mama udah jadi tukang bersih-bersih, ya Allah orang Mahenol begini ya. Mahenol begini mamahnya. Nah, ngomong lagi pemirsa. Pemirsa. Segitu dulu pemirsa ya. Ntar kita sambung lagi. Mungkin Brian bapaknya. Biasa kita mah kalau jalan-jalan makannya di sini baik, kagak kayak orang-orang makannya di restoran. Restoran bintang 5. Bintang 10. Bintang 2 lagi ada enggak pemirsa? Siapa kan sini beda. Kalau punya duit pemirsa saya mah, ntar aja kalau udah punya duit ya, saya ajak pemirsa keliling Paris, pakai foto doang, kayak kamera. Saya yang motoin pemirsa ngeliatin bayi itu kenapa udah keliling ya pemirsa? Abigail diam, anteng, mumpung ada neneknya, kemarin udah neneknya diurut-urut bayi, cengklak lagi, cengklak sama mami. Iya, tahu bayi dia sama pemirsa tuh. Orang-orang pada ngeliatin saya pemirsa di sini. Kagak ngerti satu bahasanya, kedua itu orang apa? Megang video baik gitu kan? Oke? Okay? Tuh Abigail. Wala. Tuh orang mau dikira-kira dia mah kita itu kali ya milemin dia. Halo. Wow. Dan pemirsa Bray mau makan gitu. Pemirsa makan dulu ya gitu. Pemirsa, makan dulu. Ya, lu pemirsa makan-makan, Mbak. Pemirsa. Pemirsa, kok tinggal di Eropa itu emang hidupnya mahal, pemirsa. Gajinya malah sama baik, kita tinggal di Indonesia gajinya kecil, pengeluarannya juga kecil kan. Di Eropa gaji gede, pengeluarannya gede begitu. Sama milih tinggal di mana ya? Di Kalijogo bae biar digusur sama si Ahok. Kalijogo masih ada Kalijogo. Abi. Jadi pemirsa, saya cuma beli 2 ayam. Iyalah. Buckmaster seperti biasa. Kentang ini sama paketnya Brian. Berapa pemirsa? Biasa mama tukang hitung-hitung kalau mama em. Berapa sih ini? 29 euro pemirsa. Hampir 600.000. Pemirsa. 29 euro, ya Allah. 600.000 makan ginian doang. Gua mendingan makan yang es krim yang 1.000, 5.000 ya eskonnya. Eskon baik. Agak ada dia. Ada sih. Oh, berapa di sini? Brian bikin ini pemirsa. Seperti biasa. Nih makan nih.
Begitulah pemirsa. Hifla bareng. Orangina, ice tea, cola. Jadi di sini refill pemirsa seperti saya yang bilang-bilang kayak dulu-dulu ya. Jadi ngambil sendiri pemirsa. Cuman di beberapa tempat aja sih, kagak semuanya kayak gitu. Coca. Attention, on l'a avec les deux mains. Jadi pemirsa, saya kalau misal ada pintu aja ya Pak pemirsa, saya pengen ke Indonesia banyak, nyari duitnya di sini, habisnya di Indonesia, gitu, nyari duitnya di sini, nggak bisa di Indonesia, kayak Doraemon gitu. Makan dulu pemirsa saya, terus kita lanjut lagi ngomong apa baik. Ini kok. Ya, papa, tapi lah pilih chips, papa. Iya. Pilih chips, ya, saya makan dulu pemirsa ya, nanti kita lanjut lagi sama rempong-rempong ya. Pemirsa, makan apa ini? Nah, dia kagak ada, dia nggak ada nasi pemirsa, tapi dia ada jagung. Di Indonesia ada jagung nggak? Banyak temen jagung di warung ya, cuma kagak ada di KFC. Ada bayar KFC jual jagung, jagung rebus. Tiup. Oke, temen jagung rebus, itu yang dijual sama tukang baju gur ya, kalau sore-sore itu. Saya kok makan baju gur ingat banget pemirsa. Tuh ada tukang baju gue lewat tuh sama kacang, sama ubi. Nah itu tukang baju gue jangan saya suruh jalan dulu. Nah kan baju gue pakai plastik ya. Saya rendam lah tuh baju gue di dalam ember-ember plastik ya. Ada pernah ngerasain gak? Saya doang kali ya. Sianan, anak kampung gini pemirsa. Yaudah ya, ntar balik lagi ya pemirsa ya. Ntar bisa durasi bisa 1 jam. Ntar orang nonton pada tidur semuanya. Sianan. Ayo, legat Brian. Ini dia brother Black Kelek. Papa. Abi. Bonjour Abi. Nyanyi apa sih lu nyanyi buat Abi? Approve. Abi. Mama. Ini Abi Didi. Teaser, Tim. Ah. Teaser. Pemirsa, sekarang kita lagi mau pindah ke mana ini? Ke Boulogne. No, mana sih namanya? Dia kayak tempat ada buku multimedia and electromanager. Apa? Ngatin gua bayar lagi. Apa bayar? Bisa yuk, kita ke dalam yuk. Pemirsa, nah Lumic Cannon. Aduh, Abigail dulu pemirsa, saya ngambil Abigail dulu, nangis dia. Pemirsa, kita lagi lihat-lihat kamera. Lihat-lihat doang pemirsa. Ini ada apa nih? Ada Sony. Ada Kodak, Kodak ya, zaman dulu saya pakai yang pakai klise itu, pakai film. Ada Canon, ini kan berapa? Saya mah biasa pemirsa kalau belanja cuma lihat doang kalau dibeli. Satu aja dia mau bagi duit bisa beli. Belum bisa sekarang pemirsa saya. Ntar aja kalau udah 2.000 20.000. Sian kayaknya yang vlog pakai kamera cuma Eka doang ya. Sian bener, biarin bayar dah. Yang penting kagak burem. Ini apa Sony? Itu dia kamera, itu bisa di sliding juga. Pemirsa kameranya noh. Iya, saya doang yang kok pada nanya kan pakai apaan kak? Ngevlognya kayak kamera handphone maksudnya. Bukan kamera canggih, bukan. Sianan ya. Kagak punya duit begini dah pemirsa. Ntar baik kalau udah punya duit banyak nyolong di bank. Ampun polisi. Ada pemirsa. Saya bantu si Pono, sian banget dorong-dorong sendirian. Gitu pemirsa, yang pada nanya pakai kamera apa? Kamera handphone. Handphone juga bluetooth ini, bluetooth maksudnya. Biarkan sajalah, yang penting masih bisa ditonton ya. Nanti muka saya masih jelas kan, walaupun otak saya udah kagak jelas. Gitulah pemirsa. Dulu pemirsa ya.
kagak jadi beli. Gak punya duit. Ntar aja pemirsa, kalau saya udah jadi orang kaya ya. Jadi? TV, kita mau beli TV. Ya udah. Ntar lagi ya disambung. Dadah. Terkata. What they sell, Pak? Anything?